kejadian lagi. Berpegang pada niat lu sembuhlah, pergi haji. Lu udah nabung 1.000, 2.000 buat ONH. Allah ngejawab doa lu dan kasih kemudahan sampai lu punya duit miliaran. 50 jutaan Pak Ustadz, nggak sampai miliaran. Itu udah tanda-tanda positif bahwa insya Allah lu berdua bakal masuk daftar undangan haji dari Allah. Dah, jangan ngeles mulu. Kaki lo. Ya, Udin punya pemikiran untuk memperbaiki kehidupan kami terlebih dahulu, Pak Ustaz. Ada benernya pemikiran lo. Tapi kita harus peka terhadap gejala. Selama ini kita berdoa minta kesejahteraan, tetap miskin. Tapi begitu kita niat haji, Allah langsung kasih puluhan juta. Sampai seumur hidup lo belum pernah lihat. Kita kagak bakal nyangka seserius ini, Pak Ustaz. Lu pikir Allah bercanda? Petunjuk Allah udah jelas. Jangan disamar-samarin sendiri. Kalau buram beneran, botol rasa lu. Na'udzubillah min dzalik. Kasih tuh duit ke Pak Jalal. Biar dia semua yang ngurus keperluan lu. Iya, iya. Baik, Pak Ustaz. Tunggu dulu sampai kering.